بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تبارك وتعالى أصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu, jamaah pengajian yang ini, alhamdulillah kita semuanya diberi oleh Allah kenikmatan yang tak terhingga. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, dan nikmat sehat rohani. Hari ini diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan hari ini juga diberikan oleh Allah terus kepada kita sampai akhir hayat. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita akan mengkhabarkan kabar dari Allah melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah bahwa yang pertama, kerugian orang-orang yang tidak membenarkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kabar orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa Rasulullah itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah mereka ini kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka ketika dihadapkan kepada Allah ada suatu peristiwa yang sangat mengharukan. Lalu Allah pernah mengatakan dalam Quran surat Al-An'am di ayat 30, Allah menyatakan kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, alaisa hadza bilhaq, bukankah kebangkitan ini benar? Kalau mereka itu mengatakan bala, iya ya Allah, sungguh benar, warabbina. Maka Allah menyatakan kepada mereka, nah sekarang fadzukul adaba bima kuntum takfur, sekarang rasakan adab, rasakan disebabkan kamu dulu mengingkarinya, kamu tidak percaya, sekarang terjadi kan. Kalau peristiwa itu kita akan diberitahu oleh Allah nanti melihat mereka
Maka Allah menyatakan di ayat 31 di surat Al-An'am itu menyatakan qad khasirul ladzina kadzabu bi liqa'illah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Hatta idza ja'at musa'atu baghtatan, sehingga apabila kiamat itu datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Nah, datangnya kiamat kan tiba-tiba, Pak. Tidak diberitahu dulu. Jadi orang-orang ya sedang seperti ini, yang ke sawah ya ke sawah, yang berdagang ya tetap berdagang, yang ke pasar ya setiap hari ke pasar, yang jadi pembantu di toko ya jadi pembantu juga di toko, jalan terus, yang jadi pegawai negeri ya jalan terus, yang mahasiswa ya jalan terus, yang anak sekolah ya jalan terus, seperti ini. Tahu-tahu kiamat begitu aja. Sehingga digambarkan dalam hadis itu, orang sedang menjual kain, sedang digunting kainnya, kiamat. Itu namanya baghtah. Kiamat itu datangnya tidak diberi, tidak, Allah tidak memberitahu datangnya kapan, hari apa juga tidak tahu, jam berapa tidak tahu. Tapi tanda kiamat yang besar itu sudah dibuat oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah. Salah satu diantaranya keluarnya Dajjal. Keluarnya matahari dari barat ke timur. Kalau sekarang matahari dari timur ke barat. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nanti akan dimunculkan oleh Allah menjelang hari kiamat. Itu tanda yang besar. Tanda yang kecil sekarang sudah banyak. Bapak Ibu sekalian, lalu datangnya hari kiamat itu baghtah. Mereka begitu kedatangan hari kiamat yang tiba-tiba itu, rugi mereka. Yang hidupnya mendustakan ayat Allah, mendustakan Rasulullah. Lalu orang itu mengatakannya tadi. Kalu ketika kiamat itu datang, mereka mengatakan, ya khas rotana alama farrotna fiha, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat ini. Jadi pengakuan mereka itu menyesal. Alangkah besarnya penyesalan. Menyesal besar, Pak. Karena sudah tidak ada kembali lagi. Kiamat kan jauh ya, masih jauh. Dan kalau dari sini masih jauh, tetapi menurut umurnya alam itu sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Nah, jauh menurut kita karena dihitung dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Tetapi itu amat dekat dibanding dengan umurnya dunia, gitu loh. Maka Bapak Ibu sekalian, mereka mengatakan alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat itu. Biar aku lapo, aku gak percaya dino kiamat. Kok aku biar percaya dino kiamat pasti akan mempersiapkan kehidupan saya dulu waktu di dunia untuk hari ini. Itu namanya penyesalan. Bapak Ibu, mari kita gambarkan ya, rasakan, kita rasakan. Kalau kita misalkan nyawa ini dicabut, sebelum dicabut itu kan
luar biasa takutnya manusia luar biasa. Wong lek kate dicabut nyawa niku lanen deg-deg-deg-deg lanen cedot-cedot. Karu-karuan gitu loh, Pak. Sing jenenge jantung iku berdebar-debar, kemudian mata berkunang-kunang. Apa? Pikiran ndak konsentrasi. Tidak bisa berdiri, bisa-bisa duduk. Badannya lumpuh. Itu mau dicabut nyawanya itu seperti itu. Rasulullah pingsan loh, Pak. Rasulullah mau dicabut nyawanya itu pingsan. Ini Rasul loh. Sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin dari kesalahan itu dihapus. Rasulullah itu seorang yang bebas dari dosa, dari salah. Bapak Ibu sekalian, mau dicabut nyawanya itu pingsan. Maka ketika pingsan dicabut nyawa selesai, terus ayo digambarkan awake dhewe. Dibawa saudara-saudara kita, kemudian diletakkan di dalam tanah. Terus dipendam. Dikumpulkan dengan orang-orang yang sudah mati yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berada di sana, sak jane kepingin balik nang dunya ngeten iki. Ke alam yang terang ini. Tapi enggak bisa. Berarti betapa sesek dodo, Pak. Kalau mereka itu punya tanggungan yang tanggungan itu akan menyiksa dirinya. Sesek dodo ini. Rasanya kepingin balik tapi enggak bisa. Kalau orang yang beriman kan beda. Orang beriman itu kalau dicabut nyawanya di konang langit. Sampai di langit pertama itu, ditanya oleh para malaikat, waduh ini rohnya siapa kok baik sekali, baunya wangi. Dijawab oleh yang bawa roh itu, ini rohnya fulan si fulan, bin fulan. Tolong bukakan langit pertama. Bukan langit kan, Bapak Ibu Jadi. Naik, begitu juga langit kedua, langit ketiga, langit ke sampai ketujuh. Sampai langit ketujuh, ada kalimat, hambaku, roh hambaku yang baik. Ada rekom, Mbak Bu, ada rekomendasi, letakkan hambaku ini kepada tempat yang tinggi, namanya Iliyin. Tempatkan di tempat yang tinggi, Iliyin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terus diturunkan, kembalikan ke bumi, ke alam barzah. Lalu, proses dengan malaikat mungkar dan nakir. Setelah itu, hamparkan pada hambaku karpet dari surga. Baunya wangi, dia diletakkan di situ, kemudian ditemani oleh orang yang tampan, baunya wangi, menyenangkan. Ditanya, siapa kamu? Saya adalah amal perbuatanmu waktu di dunia. Aku akan menemani kamu sampai hari kiamat. Lalu orang ini diletakkan di satu tempat. Luasnya sejauh mata memandang. Luas. Sejauh mata memandang. Kemudian ada hadis yang menyatakan, Nom kanamul ars, tidurlah kamu seperti tidurnya manten baru. Nikmat lain dengan yang orang yang kufur kepada Allah, orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang durjana, begitu mati udah mulai susah, sumpek dodone dadana rasanya kayak meledak, kepingin balik saja ke dunia untuk perbaiki diri, tidak bisa. Kenapa? Sudah mati, kontrak hidupnya sudah tidak ada. Pindah ke alam lain. Prosesnya sama seperti itu. Sampai di langit pertama, ini rohnya siapa ini? Buruknya semacam ini, baunya tidak enak ini. Dijawab oleh malaikat yang baroh itu. Ini rohnya fulan bin fulan. Tolong dibukakan langit.
tidak dibukakan. Langit pertama enggak dibukakan. Kemudian jatuhkan dari langit, jatuh Pak Bu ke bawah. Tanpa parasit Pak Bu. Waktu itu kok langit pelunting. Wong jatuh dari lantai 7 aja, crot begitu, mati Pak Bu. Sekarang jatuh dari langit. Enggak ada kematian, tidak. Sampai ke bawah. Nah, setelah itu proses dengan malaikat Mungkar Nakir, gak bisa jawab, pukul dengan palu terdiri dari besi, yang kalau dipukulkan gunung, dalam hadis itu sebutkan gunungnya jadi abu. Ini dipukulkan di kepalanya orang itu. Menjerit dengan sejerit-jeritnya, tetapi gak mati. Lalu dihamparkan karpet dari neraka. Panas karpet. Datanglah orang yang jelek rupanya, menakutkan, ya, baunya tidak enak. Dia mengatakan, siapa kamu? Kamu baunya tidak enak, rupamu jelek, menakutkan. Aku adalah amal perbuatanmu waktu di dunia. Lah, ini ditemani kau yang unu loh. Iso awak ini tenang waktu. Dipotong sampai turu kuburan terus ditemani sesuatu yang menakutkan dalam keadaan gelap, ya. Lalu orang ini disempitkan kuburannya, dijepit dengan tanah karena diletakkan di sijin, Pak. Ada rekom dari atas, letakkan roh ini, roh guru ini kepada sijin. Sijin itu tempat yang paling dalam di bumi dan menjepit orang itu. Nah, hari itu Bapak-Ibu sekalian, orang-orang yang kafir hari itu mulai mendapat. Dia sibuk karena mendapatkan siksa kubur yang bergantian sampai hari kiamat. Kalau kita cerita, misalkan menceritakan Fir'aun sampai hari ini terus disiksa, tidak berhenti. Kalau kita menceritakan Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang memusuhi Rasulullah, sudah mati, yang diceritakan ini sudah mati. Hari ini masih menjerit-jerit mereka. Ketika kita ngaji di sini, mereka masih menjerit-jerit di alam barzah. Cuma kita tidak didengarkan oleh Allah, telinga kita. Yang tidak didengarkan itu dua makhluk. Sekelompok makhluk manusia, dan kelompok yang kedua adalah makhluk jin. Tidak didengarkan. Bapak dan ibu saudara sekalian, mereka mulai sibuk, tidak pernah tidur. Sedangkan orang-orang yang beriman, beramilus sholihah, ditidurkan oleh Allah seperti tidurnya manten baru. Beda, Pak. Karena itu Allah menghabarkan, besok orang yang kadzabu biliko ilah, orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, menemani orang itu akan mengatakan, alangkah besarnya ya hasratana alama farratna fiha, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat. Lalu wahum yahmiluna auzarohum, sambil mereka itu memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Sambil memikul dosa. Jadi proses di alam barzah ini selesai sampai hari kiamat, terus siksa itu tidak pernah berhenti. Sedangkan orang itu butuh istirahat. Butuh tidur. Butuh tenang. Orang kafir sudah tidak tidur, tidak tenang. Mendapat siksa yang tidak pernah mati juga. Tidak akan pernah mati. Nah, mereka memikul dosa-dosa yang dilakukan waktu di dunia itu di atas punggungnya. Ala sa'ama yazirun. Ingatlah, amat buruk apa yang mereka pikul itu. Bapak dan ibu saudara sekalian, nah, di tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan begini.
tentang ayat 31 ini. Ibnu Katsir menyatakan gitu, Allah menceritakan kerugian yang dialami oleh orang yang mendustakan adanya hari pertemuan dengan Allah. Kejiwaan mereka apabila datang pada mereka itu hari kiamat nanti secara tiba-tiba, dan penyesalan mereka atas kelalaian mereka terhadap amal perbuatan yang jahat yang pernah mereka lakukan. Kalau di dunia ini kan orang tidak percaya pada hari akhir kan nggak terasa tuh Pak. Nggih. Badannya yo gak linu, yo gak, yo wonge yo gak elek yo. Malah dasian kadang-kadang. Nggih, pakaiane baik, orangnya bersih. Ya gemuk ya sehat. Kan? Tapi dosa itu akan membawa kecelakaan mereka selama-lamanya. Karena itu ketika Allah mengkhabarkan kata idza ja'at humusa'atu balta, kalau datang hari kiamat tiba-tiba mereka mengatakan ya hasratana, wahai kiranya ma farrotna fiha, wahai kira besar penyesalan kami terhadap kelalaian tentang ini. Artinya begini, penyesalan yang mereka ucapkan itu tidak ada artinya, tidak ada artinya apa wis terjadi. Kalau di surat 6 ayat 27 kemarin itu kalimatnya kan begini, walau taro id wukifu ala nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Penyesalannya sama terjemahkan ini, surat 6 ayat 27. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dikatakan neraka, nah nanti ya Rasul kalau kamu melihat posisi mereka dihadapkan ke neraka, belum masuk tak bu, belum masuk, masih dihadapkan. Terus lalu mereka berkata, nggih, kiranya kami dikembalikan ke dunia. Yo, kok aku dibalikkan ke dunia, mboten muni ya Allah, mboten mboten umpama kalau aku dikembalikan ke dunia, keturipe gak kenal Allah. Hidup di dunia itu gak kenal Allah. Kalau mereka itu muni, kiranya kami dikembalikan ke dunia. Lalu? Dan tidak memisahkan ayat-ayat dengan kami. Noten. Mereka menyatakan, kalau saya dikembalikan ke dunia, saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Seperti yang dulu saya mendustakan ayat, enggak, saya tidak akan begitu, ngoten. Bahasa bebasnya. Dan orang itu mengatakan ngoten. Serta menjadi orang-orang yang beriman. Nggih. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Kalau saya dibalikan ke dunia, saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Tentu kami akan menjadi orang yang beriman. Ya Rasul, kalau kamu melihat mereka seperti itu, wah sangat mengharukan ya Rasul. Sangat mengharukan. Lalu di ayat lain di surat 21 surat Al-Anbiya di ayat 97 itu Allah menyatakan gitu. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya sakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Allah ya telah datang janji yang benar dari dekat hari yang berbangkit itu dekat. Allah menyatakan dekat. Dekat itu Pak Bu, artinya pasti. Walaupun kurang 1000 tahun misalnya, karena dekat itu menurut kamus artinya pasti. Mati ini dekat enggak? Mati. Mati itu pasti enggak? Dekat.
orang yang kafir kalau mati akan disiksa oleh Allah. Itu benar enggak? Pasti. Itu dekat. Orang yang beriman dijanji oleh Allah. Pasti dijanji akan dimasukkan ke dalam surga. Pasti itu juga dekat. Nah, sekarang mereka mengatakan ketika pada hari dibangkitkan itu kaget Pak Bu mereka. Loh. Ono temenan hari berbangkitnya. Padahal waktu urip gak percaya nek jane ono hari berbangkit. Ya logika mereka nggih, ini gambarannya. Contoh nggih, gambarannya logika mereka. Kalau di ayat surat 36, surat Yasin, logika mereka itu mengatakannya. Misalkan di ayat 78. Wa dharabalana masala wa nasiya khalqah. Qala mayuhil idoma wa hiya ramim. Surat 36 ayat 78. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa pada kejadiannya. Lupa kejadiannya itu artinya dia itu asalnya apa, terus jadi apa, lupa. Ya. Manusia itu asalnya apa? Apa? Asalnya apa? Air kan? Air yang ini air. Ini air. Kita ini gak asalnya air, Pak Bu. Tapi kok bisa ngadek? Soalnya ada apa? Ada tulangnya, ada otote, ada dagingnya. Bisa berdiri. Dua asalnya air loh nih. Bahasa ini lah apa nih? Kalau kita ini sudah mati, dimasukkan ke dalam tanah, daging entek, tinggal apa nih? Tulang. Tulang ini asalnya apa? Air juga. Dia lupa, logika ingetan. Lu masuk tulang belulang kayak gini. Iso balik jadi wong mana. Allah menyatakan ingetan. Ini gitu. Dan dia dan dia lupa lalu berkata dia berkata siapakah yang telah diberikan tulang-tulang yang telah hadir tulang yang diambil dari kuburan itu Pak Bu cukup betul Rasulullah kalau bahasa saya Pak Bu bahasa bebasnya Muhammad masa tulang-tulang begini ini hancur seperti ini akan jadi manusia lagi nanti dibangkitkan. Ya gak mungkin toh wong tulang belulang seperti ini. Gak logis kamu gitu loh bahasa bebasnya. Akal mereka itu gayanya berpikir itu seperti itu. Tapi dia lupa asal kejadiannya. Tulang belulang itu asalnya apa? Ngerti enggak? Asalnya kan air. Jadi kalau kita ini berdiri ini asalnya air, Pak. Kok bisa berdiri? Karena ada tulang-tulangnya. Ikan itu yang di dalam air. Ya asalnya air juga. Sama. Lah kok ada tulangnya? Ikan paus tulangnya besar-besar. Oh jangankan ikan paus, ikan yang itu loh. Yang di bumbu kuning-kuning itu namanya apa? Apa? Okay. Mangut. Iwaknya jenengnya apa nih? Jeneng? Iwak mangut ya? Wow, mangut tuh buat besar sekian tulangnya ya keras loh. Padahal asalnya juga air sama. Nah dibentuk oleh Allah seperti itu. Nanti kita dibangunkan lagi oleh Allah persis ini dikembalikan. Makanya Rasulullah dikasih jawab ini. Ya Rasul jawaban. Pikirannya wong iku anjene cetek bahasa kula wae. Jawaban ini. Kul yuhyihal ladzi ansaaha awwala marrah.
wa huwa bi kulli khalqin alim, ayat 79. Ia akan ditunjukkan oleh Tuhan yang menciptakan yang alim. Oh. Kamu dulu waktu di dunia diciptakan yang pertama itu, kamu nanti dihidupkan oleh Allah seperti waktu hidup di dunia itu. Jadi tulang-tulangnya ya iki, pipine ya iki, alise ya iki, batuke ya iki. Balik Pak Guru. Lalu ayat itu menyatakan ini. Dan siapa mengetahui tentang segala makhluk? Allah mengetahui segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, di ayat ini, di surat 21 ayat 97, ketika mereka melihat hari kebangkitan, dibangkitkan temenan, awak isi ngomong kayak niki wau, ya dibangkitkan badannya. Matana. Ketika dibangkitkan, terbelalak lah. Kaget Pak Bu. Mereka itu terkejut dengan terkejut yang sesungguhnya kejut. Kenapa nih? Terbelalak. Lalu mengatakan gitu. Di ayat 97 surat 21. Dan telah ditetapkan datang janji yang benar dari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalak mata orang yang kafir. Nggih. Mereka berkata, nah, muni ngeten Bang. No, ngoten balik-balik. Aku biyen kok lalai tentang ini. Kenapa saya dulu tidak memperhatikan bahwa ada pertemuan semacam ini? Bahasa bebasnya. Saya sudah pernah dengar juga, ngoten. Maka ketika orang menyesal itu di ayat lain itu menyatakan gitu, nah, dikabarkan oleh Allah di surat 35 surat Fatir ya itu di ayat 37 itu Allah menyatakan gini wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Oke, diterjemahkan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Oke, teriaknya begini. Ya Tuhan kami, Tuhan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Loh. Ya Allah, saya kembalikan ke dunia. Kalau saya dikembalikan ke dunia, saya akan beramal soleh. Bukan amal yang dulu saya lakukan waktu di dunia, waktu hidup itu. Akan berlainan ya Allah, saya nanti akan beramal soleh yang berlainan dengan dulu. Oh, ingat. Ini jenenge apa? Penyesalan kan? Tapi ada hikmahnya enggak penyesalan itu? Enggak ada gunanya. Akhirnya Allah bertanya, awalam nu amirkum ma yatadakkaru fiha man tadakkaro. Pertama, pertanyaannya Allah itu. Dan apakah kami tidak memanjakan umur dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Kalau mau berpikir, kontaknya pikiran, kalau mau berpikir, apa gak cukup umurmu tak panjangkan itu? Kamu kan saya panjangkan umurnya. Lebih dari 30 tahun, itu kalau berpikir, sudah cukup untuk berpikir. Anak mahasiswa itu Pak Bu, itu kalau lulus S1 itu kira-kira umur berapa itu? Lulus S1. Ntar 20, 23, ya. Padahal lulus S1, itu pikirannya sudah cemerlang itu Pak Bu. Cemerlang, kalau diundang ke
ILC begitu, dia bisa bicara. Nah contohnya ketua BEM misalkan diundang ke sana, dia bisa berbicara lantang sebagaimana orang dewasa yang di atas umur itu. Itu S1, Bapak. Kalau tambah S2 misalkan, tambah 4 tahun lagi, kalau 23 ditambah 4, umur 27. Itu sudah dosen S2. Nah, mereka cukup berpikir. Makanya Allah bertanya, apa tidak cukup kami memanjangkan umurmu itu bagi orang yang berpikir untuk menggunakan akal pikirannya? Tidak cukup tak? Si nomor dua pertanyaannya, wajah aku munat nadir. Pertanyaan dua. Dan apakah tidak ada padamu memberi peringatan? Oh. Apakah di masa hidupmu waktu itu belum ada orang yang memberi peringatan kepadamu? Apa enggak ada tokoh masyarakat di daerahmu itu yang memberitahukan tentang keesaan Allah, memberitahukan tentang pertemuan hari kiamat begini? Apa enggak ada ustadznya? Apa kamu dulu tidak pernah melihat YouTube misalkan? YouTube sudah beredar sekian banyaknya. Kamu tinggal mengakses saja. Tinggal memilih siapa yang bicara. Apa gak tahu ono kiai ini, ustadznya? Pertanyaannya nomor dua. Kira-kira mereka jawab aja nomor, kira-kira. Orang kafir. Iya ya Allah, sudah ada. Nah, lek ngono ya. Faduku famalid dzalimina min nasir. Di ayat ini. Nah, rasakan sekarang adab ini. Rasakan. Terus? Dan tidak ada bagi orang-orang yang lain seorang pun. Tidak ada penolongnya. Inilah sebuah penyesalan yang mereka lakukan, besok akan terjadi semacam itu. Di ayat lain itu juga disebutkan, misalnya di surat 39 ayat 55 sampai ayat 56. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum minkum ayatiyakumul adabu baghtatau wa antum la tashurun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada dari Tuhan. Yeah. Sebelum datang azab kepada kamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadari. Yeah. Sebelum datang siksa kepada kamu tiba-tiba, ikuti dengan sebaik-baiknya yang diturunkan kepadamu. Kenapa niku jeneng? Yang diturunkan kepadamu itu Al-Qur'an. Ikuti Al-Qur'an sebelum datang siksa yang datang tiba-tiba. Sedangkan kamu enggak menyadari kalau itu nanti akan terjadi seperti itu. Antakula nafsun ya hasrata alama farratu bi jambilla wa in kuntu laminan sahirin. Di ayat 356. Supaya jangan ada orang yang mengatakan. Nah, kalau kamu mengikuti dengan baik, nanti tidak akan mengatakan seperti ini. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban. Biar tidak mengatakan seperti itu. Biar tidak mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Biar tidak mengatakan gitu. Ikuti sekarang yang diturunkan oleh Allah namanya Quran. Berarti kita ini Bapak sekalian disuruh taat pada Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada
Rasulullah melalui malaikat Jibril itu, Bapak. Biar tidak mengatakan seperti itu. Dan ditambah pernyataannya ngeten. Sejalan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperkotorkan agama Allah. Dia tidak mengatakan seperti itu. Aku dulu kenapa kok mengolok-olok agama Allah? Kenapa saya dulu mengolok-olok orang-orang yang mengikuti yang diturunkan oleh Allah namanya Al-Qur'an? Itu sejak dahulu, Pak Bu. Zaman Rasulullah itu sudah seperti itu, mereka yang kafir mengolok-olok orang yang mengikuti Al-Qur'an, mengolok-olok rasulnya. Nggih. Mengolok-olok orang yang taat kepada Allah. Sekarang ada enggak orang mengolok-olok seperti itu? Banyak. Sampai hari kiamat, Pak Bu. Masih ada sampai hari kiamat. Sampai ada orang yang mengatakan, wong lungo kaji itu padha ambek arek cilik mumeti Pak Badi umeti koyo dulinan. Mari ngono watu diambungi. Padahal itu kan mereka itu kan mengolok-olok. Nggih. Kalau melempar jumrah itu dikatakan begini. Itu seperti anak kecil lari-lari terus melempar jumroh akoba, melempar jumroh ula usto. Kok sepertinya anak kecil aja, mengolok-olok, Pak Bu. Orang yang seperti ini paling tidak keluar dari Islam, murtad. Itu walaupun perbuatan semacam itu diperintah oleh Allah itu. Bahkan ada jaminan Rasulullah menyatakan al-hajju mabrur, haji yang mabrur yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, ya termasuk lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, berputar mutari Ka'bah, melempar jumrah, itu kalau dilaksanakan sesuai dengan syariat dan rukunnya, syarat dan rukunnya, itu kalau pulang mabrur. Iku wong sing mabrur laisalahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Luar biasa, Pak Bu. Ketoke mlayu-mlayu, ketoke nglempari jumrah, tapi dia dijamin oleh Allah surga. Kalau dipertahankan kemabrurannya. Karena mabrur itu bukan terus datang dari Mekah, Madinah, terus datang ke tanah air, kemudian mabrur dewe. Mboten, Pak Bu. Mboten saged mabrur dewe niku. Kudu dijogo. Jadi kalau dulu itu konsentrasinya ketika ibadah kepada Allah di Mekah itu seperti apa, maka di sini aplikasinya. Nek biyen waktu sholat-sholat iso nangis no kene. Iso enggak konsentrasi nangis seperti itu? Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji pulang menjaga kemabruran itu, Pak Bu. Mau berbuat yang tidak benar, dia ingat saya sudah melaksanakan ibadah haji. Saya tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ngoten kuwi jenenge mabrur. Itu kalau dipertahankan sampai mati surga. Mabrur iku iso ilang ngoten lho. Nek gak dipertahankan. Jadi kembali ke ayat niki, penyesalan itu dia akan berarti kenapa sudah terjadi. Karena itu kita datang ke sini, Pak Bu, diadakan suatu semacam ini namanya saling mengingatkan. Kepada kita semua itu diingatkan agar tidak terjadi di belakang hari nanti penyesalan. Gitu. Mulai sekarang dipupuk, ditunjukkan loh, kepastian yang disampaikan oleh Allah ketika orang yang kafir itu, orang yang durjana itu akan mengatakan seperti itu.
itu kepastian, artinya benar-benar akan terjadi. Sekarang diberitahu kita, Pak Bu, oleh Allah. Nah, diberitahu itu kalau mau ngaji begini, walaupun ada ayat memberitahu, tapi kalau enggak pernah dikaji, tahu enggak? Enggak tahu, Pak Bu. Hanya bedakan. Panjenengan datang ke sini, ada ayat ini, panjenengan tulis. Kemudian nanti di rumah dikaji lagi. Banyak bedakan dengan orang yang tidak datang ke sini. Tahu enggak cerita ini? Enggak tahu. Oke. Itu beda. Kan itu Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tadi tapi diaplikasikan isinya Quran itu dalam kehidupan. Kalau ada ayat seperti ini, aplikasinya seperti apa? Kita berhati-hati akan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh sebelum terjadi penyesalan. Karena tahu ayat ini, pemberitahuan dari Allah. Bahkan orang-orang yang kafir itu, Pak, digambarkan hidupnya di dunia saja. Di dunia. Di surat 6 ayat 125 itu Allah menyatakan, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat 6. Surat Al-An'am ayat 125. Benar semua kan? Dan siapa yang mengampuni dendamnya akan memberikan kepadanya petunjuk. Nah. Allah itu kalau mengendaki orang itu mendapat petunjuk, dikendaki itu artinya karena orangnya mencari petunjuk. Karena orang yang mencari petunjuk dikehendaki oleh Allah mendapat petunjuk. Terus ya Allah ngene. Niscaya dia melakukan dadanya untuk menguatkan Islam. Dia akan menguatkan Islam. Karena mencari petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah. Sebaliknya. Dan siapa yang dikehendaki Allah sesat. Dikehendaki kesesatan itu karena dia milih jalan sesat. Dia tidak mendatangi petunjuk, memilih jalan sesat. Maka dikehendaki oleh Allah, terus ya Allah. Niscaya Allah menjadikan dadanya sesat bagi sempit. Loh. Jadikan dadanya sesat. Sempit. Orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah niku, Pak. Wong kafir, wong munafik, wong durjana. Uripe gak tenang. Menurut ayat ini. Hidupnya gak tenang. Ketoke koyo tenang tapi gak tenang. Sesek, dodone iku sesek. Sumpek kae. Masih punya harta banyak, sumpek kae. Akhirnya mereka menghibur diri ke kebun binatang. Boleh mari nang kebun binatang guyu-guyu di lu boleh sumpek mana Pak. Akhirnya budal mana nang ngene. Ndi? Oke. Ah, mau mari guyu-guyu nang kono di lu boleh sumpek mana. Uripe sumpek kae. Ngadepi dunia ya sumpek, ngadepi dulur ya sumpek. Nggih, ngadepi urip ya sumpek. Dadi guyune guyu terpaksa. Bukan segar dari hatinya. Tapi dipaksakan untuk tertawa agar tidak kelihatan sumpek. Tidak kelihatan sempit. Sesak. Sesaknya itu sampai digambarkan oleh Allah gitu. Sesaknya nih. Sesak mereka nih, Pak. Digambarkan oleh Allah gitu. Seolah-olah dia sedang mencari Tuhan. Loh.
seperti mendaki ke langit. Panjenengan kalau naik tangga ini sampai 4 ngeten kira-kira. Tuh, ngos-ngosan. Lah kalau mendaki sampai ke langit. Subhanallah. Jebol dodone. Begitu rasa sumpeki mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman, memilih jalan sesat. Orang itu kalau memilih jalan sesat takut dengan alam, takut mau bertindak sesuatu ngoten, takut mau pergi gitu. Dino apa iki? Oh, ini hari ini. Loh, hari ini kalau dihitung menurut Jawa itu seperti apa? Ono Senin Wage, ono Selasa Kliwon, dihitung wae, Bu. Wes aja terus iki gak enak dinane iki. Sumpek, Mbak, Bu. Dengan hari saja lu sumpek. Gitu lho. Orang itu kalau enggak beriman itu ya. Pak. Tanah itu, tanah ya pekarangannya itu. Kan sudah dipatoki. Iya. Kalau itu ditumbuhi tumbuhan yang agak lama ndak dibersihkan. Niku lek bahasae mriki jenenge grombol. Napa? Napa? Ya grombol ge. Ah, namanya grombol. Orang itu kalau ndak beriman, takut Pak Bu dengan grombol itu. Dengan tanaman sing banyak terus jarang dibersihkan. Dengan itu lo takut. Wis pokoke uripe wis sumpek kok. Ngoten. Apa meneh apalagi kalau orang itu akan membuat acara hajatan, doa hajatan apa saja. Wah, ruwet Pak. Ruwet sekali. Ada sampai kehidupannya itu digantungkan oleh gunung. Kehidupan itu digantungkan oleh laut. Oke, kadang-kadang kehidupan itu digantungkan oleh tanah yang munduk begitu di tengah-tengah tanah yang datar. Iku lek bahasae napa niku? Bahasae kota niku jenenge gumuk, Pak. Gumuk niku di tanah yang datar, ada tanah yang munduk gitu loh, ada yang tanah yang apa ini? Menonjol. Takut dengan tanah yang menonjol itu. Terus pokoknya semua itu jadi takut. Dia itu seperti mendaki langit. Sumpeknya seperti itu. Di akhir ayat, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Sing gak beriman niku wis nang donya dikasi siksa. Siksa itu. Di dunia lu sudah diberi siksa semacam itu. Mau berbuat apa-apa itu enggak berani. Takut-takut ngejok ngono nanti diganggu oleh yang menunggu desa ini. Siapa sih nunggu desa? Pak Lurah itu. Yang nunggu desa itu Pak Lurah itu. Sampai pamong-pamong desa itu. Takut dengan yang menunggu desa. Akhirnya dengan ketakutan itu membuat makanan seolah-olah. Seolah-olah disampaikan, diberikan kepada mereka. Karena mereka tidak kelihatan. Ya seolah-olah dimakan, seolah-olah. Tapi tidak dimakan, ya woto. Kadang-kadang bujuk ya wae dhewe. Dirinya ditipu. Ditipu oleh keyakinan. Contoh ya. Oke, contoh. Kalau ada orang yang di Wonosalam ini mencintai orang Lamongan. Oke, mencintai orang Lamongan. Itu kalau mau iring-iring, Bu. Ngertos iring-iring. Manten diiringkan itu lho. Ya, diantarkan. Baik tak, banyak itu tanya. Kamu nanti lewat mana, Nak? Oh, anu lewat Jombang, Mbak. Loh, lewat Jombang. Ojo. Napa, Mbak?
Nok Jombang ku lek nang Lamongan sana, kalau ke Lamongan itu melewati Gunung Pegat. Anakmu ini baru nikah. Kalau lewati Gunung Pegat, iso pegatan anakmu. Takut sudah. Ini loh Pak, sudah takut dengan Gunung Pegat. Gunung Pegat itu kan gunung diketok di gedalan biar ndak naik kendaraannya, biar letter ini diketok jari ini Gunung Pegat. Wis lek ngoten nggih liwat etan mawon. Liwat etan liwat Gresik. Do, ojo. Napa, Mbah? Kon golek liwat etan mesti ngliwati Mojagung. No Mojagung ana kali Gunting. Kalau kamu liwat Mojagung, liwat kali Gunting, anakmu baru nikah, Nak. Jangan liwat kali Gunting, ke Gunting nanti. Katanya yang punya anak, Mbah, gak ada jalan mali, Mbah. Liwat kulon boten saged, liwat etan gak bisa. Liwat atas gak ada, kapal terbang di Lamongan itu gak ada, Mbah. Lah gak sido nikah ini, Mbah. Terus yang apa, Mbah? Sik, ini aja yang ngono. Diatur karo Mbah. Nah, kamu maunya liwat mana? Liwat etan mau Mbak Cesato Adol. Ya ngono sak apa-apa. Nanti kalau sampai di Mojagung, kamu bawa ayam. Ayam itu kamu taleni, dicancang kakinya, ya, dicancang suwiwinya biar enggak bisa lari. Caranya gini, Nak. Berangkatlah kamu kendaraannya, sebelum berangkat kamu turun dulu. Letakkan ayam itu di pinggir sungai Gunting, kali Gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak ndeke ayam, gak ndeke opo. Ini tadi ayam, Bang. Saya ndak meletakkan ayam, lah meletakkan opo itu, Bang. Bapak Ibu sekalian, harapannya ayam ini diterima oleh kali Gunting, ya. Di sini Gunting itu, nah kalau sudah kamu letakkan begini kendaraannya supaya liwat dulu, ngeng sana, ngeng sana. Kalau sudah ayamnya gowon balik mulai, itu lah jenengi ngakali hukum. Saking takutnya itu sampai seperti itu. Karena itu orang yang tidak beriman itu, Pak, ketakutannya luar biasa dari berbagai aspek. Aspek apa saja dia takut. Kalau orang beriman tidak, yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain adalah sama makhluk. Ambek jin enggak takut, Pak, kita. Wong jin itu loh makhluk Allah yang sama dengan kita. Kenapa kita harus takut dengan jin? Sama dengan kita. Jika orang menghendaki dunia, kalau orang-orang kafir itu, Pak Bu, dikai oleh Allah, diberi. Contoh ya, surat 11 ayat 15 dan ayat 16. Mangkana yuridul khayatat dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Wahum fiha la yubkhasun. Enggak. Kalau dia sungguh-sungguh mendaki dunia dan seisinya ini, terus ya Allah kata, niscaya yang diberikan kepada mereka batasan kebesaran mereka. Oh, diberi. Cara memberi Allah ini kata, dengan sempurna. Sempurna. Diberi dengan sempurna. Sempurna itu berarti kan tidak cacat ya? Iya. Namanya sempurna. Tidak cacat. Tidak cukup itu. Wahum fiha la yubkhasun. Gak dirugikan sedikit pun, gak dirugikan. Wotoh sempurna diberikan oleh Allah karena usahanya,
Namun karena mereka kafir, karena mereka durjana kepada Allah. Ayat 16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Gak oleh di akhirat sesuatu pun, Pak Bu. Yang didapat apa? Neraka. Tapi di dunia diberi sempurna oleh Allah hidupnya. Tidak dikurangi sama sekali. Namun di akhirat tidak mendapatkan kebaikan. Yang didapat hanyalah neraka. Terus yang diusahakan di dunia, kelihatan enggak kira-kira? Allah berfirman gitu. Dan menyalahi akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Jadi yang diusahakan di dunia ya habis, Pak Bu. Lenyap. Kalau dulu mereka pernah berbuat baik, habis perbuatannya. Tidak ada sama sekali. Berarti mereka hidup ini ada gunanya enggak? Tidak ada, makanya disebutkan oleh ayat ini di akhir ayat. Dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Enggak, sia-sia itu berarti tidak ada gunanya, Pak. Itulah yang dikabarkan oleh Allah ketika orang itu tidak percaya pada hari akhir. Imbasnya seluruh perbuatannya tidak mencerminkan akan ada pertemuan di hari akhir, yaitu hari kiamat. Maka amalan orang kafir itu bagaikan debu yang berterbangan. Sebagaimana di Quran surat 25 ayat 23 Allah menyatakan wa qadimna ila ma amilu min amali wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kami menjadi segala amal yang mereka kerjakan. Nah, terus ya Allah, amal mereka kami hadapi. Terus? Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang terbakar. Tahu, Bapak Ibu, debu? Debu ini kalau di sini nggak kelihatan. Hanya kalau rumah itu ada gentengnya, oke. Okay. Terus gentengnya itu lubang kecil, sekian. Ada matahari, sinarnya masuk ke kamar. Matahari sinar masuk ke kamar. Sinar itu, yang dilewati sinar itu, ada debu, Pak Bu, piur, penuh. Pernah lihat? Pernah ya? Ya itu seperti debu itu, berterbangan. Jadi amalnya orang-orang kafir itu seperti debu itu. Ada manfaatnya enggak? Diambil bisa enggak? Enggak bisa. Hilang. Hilangnya itu seperti debu dijadikan oleh Allah. Dihadapi oleh Allah, amalnya orang kafir itu seperti debu berterbangan. Jadi enggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya mesti takon. Mereka itu takon, Mbak Bu. Mana saya dulu tuh punya dunia, saya kumpulkan sekian miliar, sekian triliun. Mana? Kok enggak ada sama sekali? Mana kenaan humalia? Mana kekayaan saya dulu? Aku dulu tuh pernah menyumbang anak yatim. Saya dulu tuh pernah nyumbang di desa, pembangunan desa. Membuat parit. Membuat gerdu. Mana kok enggak ada? Hilang. Kalau mereka punya apa? Punya kepangkatan, punya pengaruh di masyarakat, menjadi penguasa di negara misalkan, mereka akan juga menjerit, balaka anni sultania, mana kekuasaan saya dulu? Saya waktu berkuasa bisa membuat kebijakan yang bermacam-macam. Kebijakan saya dulu ada yang baik dirasa oleh masyarakat. Mana? Gak ada, karena mereka kafir.
kayak debu nul berterbangan. Allahu Akbar, berat ge? Kan nilai uang kalian ada gak percaya pada hari akhir yang menuntai hilang sama sekali apa yang dia diusahakan di dunia. Bahkan di surat 39 ayat 57 sampai 59 itu Allah menggambarkan bahwa apa itu ketika orang itu dihadapkan kepada azab ingin kembali ke dunia. Autakula lau annallaha hadani la kuntu minal muttaqin. Ngomong ingatan. Kalau semuanya jangan ada yang berkata. Nggih. Okay. Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Oh. Biar hidup ini lek kita ini mengikuti aturan Allah lewat Rasul-Nya, itu nanti tidak akan berkata seperti ini, Pak Bu. Karena ayat ini ada hubungannya dengan ayat 56. Di ayat ini, agar supaya kamu tidak bicara. Tidak bicara, sekiranya Allah beri petunjuk kepadaku, pasti aku jadi orang takwa. Biar kamu tidak bicara seperti itu. Terus yang kedua, autakula hina tarul adaba lau annali karrotan fa akuna minal muhsinin. Oke. Nah, biar tidak berkata lagi kalau melihat adab ben enggak ngomong. Biar enggak berkata apa? Kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi pertama, biar kamu tidak mengatakan kalau saya diberi petunjuk saya jadi orang takwa, cek hakmu, biar tidak mengatakan itu. Yang kedua, biar tidak berkata kalau saya dikembalikan ke dunia aku akan termasuk orang yang berbuat baik, biar tidak berkata seperti itu, karena tidak ada kesempatan lagi kembali ke dunia. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Allah membantah apa itu pernyataan yang supaya mereka tidak mengatakan itu, dibantah oleh Allah begini. Bukan demikian. Ya, bukan perkataan yang apa yang kamu lakukan seperti tadi. Sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu. Loh. Sebetulnya sudah datang kepadamu para kiai, para ustaz, para orang-orang yang paham tentang agama sudah memberitahukan kepadamu. Sudah ada datang kepadamu keterangan-keterangan itu. Namun sikapmu atau skala sikapmu terhadap mereka, ayatnya menyatakan itu. Di sini masalahnya. Kamu mendustakan. Dustakan itu apa sih? Apa mendustakan? Tidak percaya. Mendustakan itu ya menentang, itu ini mendustakan. Mendustakan itu sama dengan gak ngereken, itu juga mendustakan. Gak diajukan, itu juga mendustakan. Kamu kan mendustakan. Nomor dua. Sombong. Makanya kamu ini ya sombong yang mendustakan. Karena itu kamu tempatnya atau golongan kamu itu karena sombong, karena mendustakan. Allah menyatakan ngeten. Wa kunta minal kafirin. Kamu termasuk orang kafir karena menyombongkan tadi, karena mendustakan tadi. Ikuti apa yang diberitakan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul, agar supaya kamu tidak mengatakan kalau aku dikasih petunjuk jadi orang takwa. Kalau saya dikembalikan ke dunia, saya akan berbuat baik. Biar enggak dikata seperti itu. Namun tidak seperti itu. Sudah datang kepadamu, skala sikap kamu menanggapi orang yang memberitahu kepadamu tentang hari akhir itu. Kamu mendustakan, kamu sombong.
Makanya wong dustakan wong sombong itu golongane wong kafir. Lah kamu ini termasuk orang kafir. Rata. Ah mumpung gurung kula panjenengan iki dibawa ke sana. Ayo bareng-bareng kula panjenengan saya beriman kepada Allah, sungguh-sungguh mengikuti apa yang telah disampaikan di Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti. Itu jenenge menghidupkan sunnahku. Rasulullah menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, orang itu adalah cinta kepadaku. Wa man ahabani, dan siapa yang cinta kepadaku bersama dengan aku fil jannah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada satu ayat ya, di surat 6 ayat 31. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Mbak, Bu? Oke, monggo. Oke. G. Kebiasaan di desa adat. G. G. Okay. Kalau ada orang menamakan dirinya seorang tokoh atau ditokohkan oleh orang, sekarang tokoh itu ada banyak, Pak. Ya, ono tokoh itu skillnya di bidang olahraga, jenenge tokoh olahraga. Ono tokoh di masyarakat skillnya di bidang apa? Ngujubno pertemuan ya, ono pertemuan ngoten niku. Ono tokoh masyarakat sing entengan, Mbak Bu, untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ono jenenge tokoh agama. Kalau orang itu dikatakan tokoh agama, itu mestinya dia tidak keluar dari yang dilarang oleh agama. Itu baru mudin. Mudin itu imamudin, imame agomo. Imamudin jenenge, imame agomo. Cuma wong-wong ngarani gak iso imamudin tapi mudin. Makanya lek milih mudin itu, Pak Bu, lek milih imamudin, wong sing pinter agomo, ya paling enggak lulusan Mesir misalkan, itu dijadikan mudin. Dia paham agama, nanti akan memberikan pencerahan kepada orang. Nah, jadi paling tidak S2 lah, paling tidak. Ya minimal S1 kan, tentang agama. Kalau dia jadi imam mudin, bisa mencerahkan. Ketika orang itu memberi pencerahan, mengikuti adat kebiasaan yang ada di desa, maka iku jenenge mudin itu burung dapat hidayah. Karena masih mengikuti keadaan kebiasaan orang primitif di desa itu. Ngitung dino, misalkan. Mengadakan larungan, mengadakan apa ini namanya? Apa? Istilahnya kalau supaya ini langgeng biar tidak diganggu oleh desa sini, namanya apa nih? Istilahnya macam-macam ya. Ada ruatan desa, ada nomongan ini gua.
Nih, sedekah bumi. Tak, Bu. Mudin itu tidak seperti itu. Oke. Jadi kalau namanya Imamuddin itu, dia faham tentang agama, dan orang yang faham itu, barulah dia dikatakan orang yang mendapat petunjuk. Tapi kalau begitu, belum mendapat petunjuk, itu membawa kesesatan. Dia sesat, membawa orang sesat. Nonton, bahaya Pak Bu. Iku besok, nun sewu, kalau misalkan terjadi seperti itu, Iblis kan yo nolak toh Bu. Pak. Iblis tuh enggak ngakoni kalau itu kesesatan yang dilakukan itu dianggap benar oleh mereka. Itu Iblis enggak mengakui bahwa itu benar, ndak. Lah kayak contoh nggih. Iki lho. Di surat Ibrahim, surat 14. Oke. Di ayat 22 itu ada kalimat ngeten. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Dan berkatalah setan, artinya pidato setan. Lamma qudiyal amru, tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Pidato ngeten. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Jadi iblis itu pintar pidato ya anggap. Pidato ini bahasa Arab bisa. Bukan berarti lek kula muni ayat niki pidatone iblis, kula iblis mboten, Pak Bu. Iki pidatone iblis meneh-meneh iku muni ngene iblis iku. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wa wa'adukum fakhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Siapa yang berbuat baik surga, siapa yang menentang Allah neraka. Benar itu. Wa wa'adukum fakhlaftukum. Tetapi aku pun juga berjanji kepadamu, tapi janjiku menyalahi, aku menyalahi janjiku. Kamu berbuat buruk, kamu berbuat sesat, kamu anggap baik, itu janjiku. Kesesatan itu kamu anggap baik karena dilakukan oleh banyak orang, itu janjiku. Sesat itu, tapi aku menyalahi janjiku. Jadi kamu merasa baik, itu enggak baik itu. Bahasa bebasnya kan. Wa ma kana li alaikum min sultan. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku kepada kamu. Aku saya enggak berkuasa untuk kamu. Illa anta'utukum. Kecuali aku dulu hanya mengajak kamu. Kamu saya ajak untuk berbuat maksiat. Kamu anggap bahwa perbuatan maksiat itu baik. Aku mengajak kamu. Pas saja petumli, lah kamu gelem saja. Saya hanya mengajak dok. Kamu mau mengikuti ajakan saya. Oleh karena itu fala talumuni, maka kamu jangan menyalahkan aku. Walumu angfusaku, salahkan dirimu sendiri. Mau aku ngajak tok, kamu tak mau saya ajak. Gak greget no anget iki. Rasane koyo diajak-ajak, koyo rasane apa? Bener-bener. Tapi ternyata ambek iblis ditolak. Salah itu. Tak kandani bahasa bebasnya Pak Bu. Sesungguhnya ma'an nabi musrihikum wa ma'antum bimusrihi. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kamu ketika kamu menyekutukan Allah dengan aku. Kamu mempersekutukan Allah dengan yang lain, iku ngono salah, aku roh. Iku salah itu, perbuatanmu itu salah. Sejak dahulu itu, mempersekutukan Allah itu. Aku tidak membenarkan. Berarti kan salah kan? Aku tidak membenarkan itu. Tapi kamu menganggap benar. Kamu sungguh-sungguh dalam berbuat kesalahan itu. Ngoten iblis, niku pidato ning ngoten. Lek pidato
ini iblis niku disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, pasti terjadi enggak? Pasti. Allah tidak akan menulayani janjinya. Allah kalau sudah berfirman, tidak akan ada yang salah. Semuanya tidak diragukan. Semuanya benar. Firman Allah. Ini Quran awal-awal ini kalau ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab la raiba. Tidak ada keraguan dalam kitab sakmene gede niku. 30 juz. Tidak ada keraguan fi di dalamnya. Jadi bacaan apa saja yang ada di dalam Quran itu tidak ada satu pun yang meragukan. Semuanya benar. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Bu. Nah, wong sing diikuti ngoten niku besok akan dihadapkan oleh Allah dengan siksa. Awake dhewe kalau ngikuti, Pak Bu, ya mereka akan melepaskan diri. Contoh niki. Di surat 2 ayat 166. Ittabaru alladzina tubi'u min alladzina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihim asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Semelok nang donya iki lho. Ya. Sing diikuti berlepas diri. Hey, sekarang saya tidak bertanggung jawab. Adab akan mengancam kita semuanya. Nafsi-nafsi, urusan. Ketika itu segala hubungan antara mereka terputus. Yang biasanya asale apik nang donya saiki terputus. Urusan. Kon biyen melok aku salamu dhewe melok. Aku gak ngongkon awakmu melok. Kon tak pengaruhi tok kon gelem. Iki urusanmu. Iki akan ada adab yang mengancam kita. Pak Bu. Lek kira-kira terjadi ngoten misalkan awake dhewe tahu mengikuti ngoten. Ya napa kira-kira? Mesti mesu-mesu kan? Iya. Mesu-mesu. Gak enak, Pak Bu. Simbokne mesu iki. Diikuti-ikuti ya saiki berserah diri, apa? Berlepas diri. Akhirnya besok akan sing ikuti, Pak Bu. Sing ikuti muni ngene, waqala. Ladina tabaku. Sing ikuti mengatakan ini. Lau annalana karrotan fanatabar aminhum kama tabar umina. Seandainya kami nanti kembali ke dunia, seandainya. Kembali enggak? Enggak. Seandainya kami nanti kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri pada kami. Ngomong apa itu? Ngomong apa? Wis kadung melok, wis kadung katut. Apa yang dibicarakan? Gak ada gunanya. Lah, seperti ini Allah menyatakan ini. Ayo dewi dikandani. Kulo, wong sing diikuti, berlepas diri karena salah jalan. Sing ikuti, saya komentari ngono. Allah menyatakan. Kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya mereka menjadi sesalan bagi mereka. Sesal saiki. Biyen waktu di dunia seperti itu. Saiki menyesal. Jadi sesalan. Lalu orang itu kalau di neraka keluar enggak kira-kira? Allah menyatakan, "Wa ma hum bi kharijina minan nar." Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Na'udzubillah. Pun ge, semoga-moga pertemuan ini dibarengi ya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.